game ini buat yang kalah beres-beres kamar. Keren banget. Terus ada ileran ya? Aku ileran nggak sayang. Gue kan kalau capek banget ngiler, kayak yang pas tidur 24 jam di mobil, gue ngiler. Demi apa lebih? Iya. Di bantal itu? Demi apa? Gue untung belum pakai bantal itu. Langsung gue buang deh kayaknya itu bantalnya. Jangan, laundry aja abis kasih gue. Gak mau, langsung gue buang. Ini boleh gue nyalain gak sih lampu depan tuh dinyalain ya? Jangan dong. Wih, ini terang banget sih. Nah, ini tuh terang banget nih. Lu ambil dari sini nih, Bim. Lo pilih itu ungu-ungu gitu, bagus sih. Wah, gak usah gelap gitu lah, Bim. Modelnya tidur duluan ini. Iya, emang kelamaan nyeting. Ngezoom banget, Bim. Enggak. Guys, lihat ada yang lagi belajar ngedance. Terus nanti kita harus bisa katanya. Jadi dia belajar dulu sekarang. Tadi dia ngajarin gue sama Bima. Bim ngeselin banget sih lo, Bim. Ini beneran Bim masih ngezoom kan? Enggak. Coba lihat, balikin kameranya. Gak percaya banget tuh, jauh. Mana jauh? Gak mau, gue mau ngeset dari sini. Jadi tuh, lihat. Gak jelas banget, sumpah. Kepala gue udah pusing karena tadi abis ngedance sama dia. Bim bisa gak sih jangan deket-deket. Tadi abis ngedance sama dia tuh sekarang disuruh ini lagi. Lihat udah, aduh gak jelas deh. Ulang dulu kerjanya. Ah, move bitch. Gue lagi buat TikTok, udah jalan. Gue masuk ke premium broken. Oh iya, ada Bimanya. Jadi bentar lagi ke atas ya? Ya bentar lagi kita ke atas. Abis gue bikin video ya, sebenarnya sekitar 26 menit lagi sih kita ke atasnya. Jadi Desi mau belajar dulu, ya udah dia biarin belajar dulu deh guys. Parah, boleh gak sih? Gak tau sih. Dim. Kita di sini ya. Mas, tapi tidak ada star. Iya, masih terang banget guys. Mendung gak? Jadi tuh tadi di sini tuh udah ada schedule-nya. Jadi buat nonton movie night ini tuh ada di jam 5 sama jam 7. Dua sesi. Kita pilih yang jam 7 kan. Terus film-filmnya sebenarnya mereka udah ada schedule-nya, tapi kalau misalnya kalian mau request pas lagi sepi gitu kan, belum ada orang kan nih, belum ada yang datang. Nah, kita boleh request tadi sebenarnya, cuma kita bingung gitu tiba-tiba ya kalau disuruh request gitu. Apa ya filmnya biar yang semua orang suka gitu. Terus nanti tuh ada menu kalau misalnya kalian buat butuh buat minum atau buat nyemil-nyemil. Menunya di barcode gini, jadi kalian langsung scan aja, lihat menunya, terus panggil mas, nus, yang order. Sekarang kita mau menikmati dulu, ini adem ya BTW, angin sepoi. Asli, ini nikmat banget. Tapi, apa maksudnya? Kita tuh selalu pengen movie iya, kayak gini. Dan selalu kita dapat di konten 24 jam, iya, tau iya. Padahal kita nggak merencanakan ya? Iya benar, padahal ini di luar konten kita, ternyata kita disediain movie. Movie nanti juga, jadi kita tidak lepas dari menonton guys. Hobi saya, padahal Vivi tidak suka. Oke guys, kita mau nonton dulu, nanti kita update lagi kalau ada yang seru, oke? Okay? Bye! Oke, aku mau update-in ke kalian, kita baru kelar movie night dan ternyata ya seru sih dan cuman kita bertiga ya di sana ya. Padahal katanya di situ tuh yang nonton tuh kayak ada 10 orangan, ternyata nggak ada. Mungkin pada males kali ya. Jadi kita sekarang cuma bertiga dan nyesel banget gak bawa kamera. Padahal kalau kita bawa kamera juga santuy aja gak sih? Karena kan kita gak ganggu privacy siapapun. Gitu guys. Jadi
Sekarang kita mau ngapain ya? Mau main game kali ya? Kayak bingung sih. Gue masih bingung enggak tahu mau ngapain. Desti ngajak ke atas karena dia kebelet pipis. Jadi kita nonton filmnya juga enggak sampai habis. Gimana perasaan Anda? Karena juga filmnya enggak seru sih. Iya, kayak biasa udah aja gitu. Ya. Bukan filmnya enggak seru, vibes-nya enggak seru. Iya. Filmnya gue udah pernah nonton juga. Jadi kayak udah gitu ya. Mending tidur di sini. Main TikTok. Kelemahan channel yang kita enggak lihat nih. Tapi terus jadi bumerang gitu. Oh, kalau gue ada enggak panjang. Ada. Kadang kita itu terlalu Oke guys, jadi kita mau update-in ke kalian. Sekarang itu udah jam 1.39 ini. Mati, Bu. 1.39 tuh. Tuh. Berarti ini udah masuknya dini hari ya. Dini hari dan kita belum mandi, kita baru inget. Kan tadi kan kita habis bikin konten yang Whisper Challenge. Whisper Challenge. Kalau misalkan videonya, kayak video belum upload ya. Mm-mm. Pokoknya abis ini baru upload. Nanti kalian cek dulu tuh video kita tuh, tungguin. Mm-hmm. Terus abis ini kita kayak pengen beres-beres, beres-beres nggak sih, ya. Siap-siap tidur nggak sih? Karena kita abis itu kita pengen skincarean juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu skincarean kita tuh kayak apa sih? Kalau dimasukin sini kepanjangan, ya, jadi kita pisah video ya. Biar pisah di video, betul sekelas. Jadi kita langsung aja nggak sih? Let's go guys. Bentar. Guys, kita udah selesai skincare-an. Sekarang udah mau prepare tidur. Dan sekarang itu jam berapa? Sekarang itu jam 3.45. Kenapa sih kita malam banget? Karena tadi itu kita ada nonton film. Bener. Yang di rooftop. Pasti ntar ada cuplikannya walaupun gak boleh nge-record. Terus kita juga nemenin Bima ngedit. Karena kasihan kalau kita ditinggalkan. Tapi kayak dia gak akan tidur nih. Iya, bener. Karena besok bakal upload kan? Besok kita upload jam 10 pagi guys. Iya. Yeah. Jadi kita temenin ya Bim sebisa kita. Iya, nih lihat ya. Kita enggak bisa, udah kita tidur Bim. Ya, nih. Oh, anjay. Tapi lu PW kan tempat kerjanya? PW sih, Bu. Lihat. Tapi butuh kopi pasti. Lu bosku. Bosku butuh kopi, bosku. Bima jadi gini, guys. Jadi Bima, aduh nge-zoom banget. Jadi Bima, aduh jelek banget gue. Jadi Bima kenapa? Gue bingung, gue jelek banget. Jadi kita kok senada banget hidup ya? Iya. Lu ngerasa enggak sih? Bingung. Ya sih. Jadi Bima mau ngedit, kita matikan lampunya karena di sana ada lampu kerja kan. Iya, ya. Jadi biar enggak mengganggu. Ini kan sinarnya enggak mengganggu Bima sebenarnya, iya, kan bukan kita kan. Bukan kita. Jadi kita harus matiin lampu. Biar ngerekam itu kita tarik selimut. Enggak gitu. Kan kita gitu. Emang enggak dingin kan? Enggak dingin. Iya, dingin. Jadi kita tarik selimut bukan kita mau tidur loh, bukan Bim. Mau tidur, Bim. Bukan. Tenang kita aja. kita tuh baik kita sama. Kita enggak ada ketiduran, enggak mungkin, enggak mungkin, Bim. Kalau pasti silau kan. Jadi tenang aja, gue langsung aja mati lampu buat Bim. Kasihan, guys. Bim tuh silau dari tadi. Oh my god. Kayak kita tuh bikin video mulu. Sorry ya, Bim ya. Sekarang lo bisa ngedit dengan tenang, Bim. Tuh gue matiin, Bim. Kita harus tuh ya kan Bim, ya kan enak kan Bim, emang udah sampai mana Bim? Hah? Jadi itu sampai mana Bim? Ini pas bagian makan nih, ini yang Yoshinoya nih. Yoshinoya ya, besok upload kan? Iya, parah banget ya. Semangat ya Bim. Iya, semangat 45. Semangat 45 ya Bim, ya. Gua bantu doa ya Bim. Gua bantu dari sini ya Bim. Iya, kita tetap semangat, lo tenang aja Bim. Kita tuh gak tidur, sumpah kita tuh gak tidur. Demi ya kan Dut? Kita mau nemenin Bima, tapi kalau kita tiduran ya maafin. Thank you.
guys, selamat pagi. Ya ampun. Sekarang itu udah jam berapa? Udah jam 9.14. Aku kesiangan. Oh, tadi udah nyalain alarm. Aduh, bener-bener ngantuk banget, gak tau mata masih berat banget. Dan Desti sama Bim masih tidur. Kita lihat. Gue ngerti kenapa Bima jadi tidur di sini. Kalau tadi dia tuh tidur di sofa. Kayaknya gara-gara sofa kecilan buat dia. Kasian banget. Selamat pagi, Bima. Kalau Bima kan kasihan tidurnya pagi. Bangun! Bangun! Selamat pagi. Bangun lo cepetan. Ayo bangun. Dulu mandi duluan apa? Iya, mandi. Gua mau mandi. Jujur guys, aku mau langsung mandi. Abis itu mau siap-siap. Oke, aku mau langsung mandi. Tapi aku mandi di sana aja, aku gak mau mandi di bathtub lagi. Karena aku mau cepet-cepet, karena jam 12 kita check out. Oke. Aku udah selesai makeupannya dan Desi lagi siap-siap tuh. Udah kayak kembaran banget gak sih sama Desi, udah couple. Aduh, Bima masih tidur guys. Jadi sekarang kita bangunin Bima dulu. Padahal dia siap-siap paling terakhir. Jadi dia waktu tidurnya agak panjang. Oh enggak sih sebenarnya. Karena dia kan tadi malam ngedit guys. Kasian banget sih. Bima main yuk. Bangun lu. Bima kasian banget guys. Dia pakai selimutnya anduk, benar-benar pakai anduk. Lu bisa lihat gak sih? Dia tidurnya pakai anduk. Baju ini gak banget sih. Gue gak ngerti, gue gak paham gimana ceritanya lo pindah ke situ, Bima. Iya, gue juga gak ngerti. Kenapa lo dari sofa yang enak pindah ke sini? Coba jelaskan, Bim. Kenapa lo pindah ke sini, Bim? Lu juga lupa, anjir. Lu juga lupa, padahal tadi lu tidur di sofa. Tapi di lantai ini empuk kan? Empuk. Enak ya? Enak. 6 juta, masa gak enak? Sekarang kita mau beres-beres karena ini udah jam berapa? Jam berapa sih? 10.15 dan check out itu jam 12 dan gue tidak mau menambah. Ya tolong ya, kalau misalnya harganya ini masih 150.000 ya gue nambah-nambah aja, paham gak sih lo? Sekarang aku udah selesai skincare-an dan makeup-an sama Vivi. Ini videonya terpisah ya, BTW. Bima lagi beres-beres, Vivi lagi beres-beres. Kalian mau lihat gak sih keberantakannya kamar kita? Parah tuh, kenapa liat. Kenapa sih bisa kayak gini gitu loh? Tolong Bim jelasin kenapa bisa kayak gini, Bim. Lu yang bikin berantakan. Udah kita gak sarapan. Sumpah guys, sumpah. Kalian udah kecelakaan buat dua orang. Kita sarapan dulu kali, Dut, berdua. Gue tanya ya, masih bisa gak ya? Ya udah mau jam 11, gak bisa deh kayaknya. Iya. Jadi udah makan lunch. Siang ya, iya. Jadi guys, gue mau kasih tahu kalian, kita punya mainan ular tangga. Sebenarnya kita udah siapin kan. Ini gede banget, jujur segede itu sebenarnya ini tuh. Ini kayak dipinggirin dulu nggak sih? Iya. Wah, jorok banget ya kita. Ih, hotelnya tuh setelah ditinggalin dua pengacara tuh kayak ih, iya yeah, gitu. Nih, ini tuh ular tangga gede banget. Kita juga ini baru pertama kali buka kan? Kita beli ini tuh emang khusus buat main di sini. Tapi kita malah capek dulu, malah main TikTok. TikTok tuh mau buat segalanya ya. Oke guys, jadi sekarang kita mau bongkar ini nih. Yang ular tangga kita. Ini tuh belinya di online shop apa ya? Aku lupa, nanti aku cantumin deh. Dan ini tuh kita mau main game ini buat yang kalah beres-beres kamar. Yang gak kalah jadi bosnya.
Berarti gua juga yang jujur-jujur yang kalah. Jadi Bima kita yang biarin beres. Bima yang beres-beres, guys. Kan gua bilang kalau menang gua yang beresin. Yeay, sekarang Bima beres-beres ya. Bim, lu mulai dari situ aja, Bim, dari yang meja nih. Jadi ntar gua ada ini. Bim kan? Bim. Ini juga nih, Bim. Bim, gamenya juga ya, jangan lupa. Ya. Siap, Non. Kita kan udah mau check out tadi ada si apa sih namanya kalau di hotel tuh yang orang hotelnya tuh apa namanya? Ya udah ngecek si kulkas-kulkas kita tuh soft drinknya ada yang diambil atau enggak, tapi kan enggak ya, kita kan anaknya banget gitu. Jadi ini adalah situasi kita kalau pagi-pagi tuh Bima lagi siap-siap pakai skincare, terus Vivi lagi mau endorse, terus kalau aku kan udah selesai pekerjaannya, jadi aku mau tidur-tiduran. Sambil menunggu mereka, gue udah selesai packing juga. Kayak, tidur. Lihat dong mata gue beneran merah. Karena kita tidur jam 4 loh, hampir jam 4 kan? Terus bangun-bangun tuh jam bangun-bangun jam 9 tuh gue inget banget. Vivi udah gedabraknya dubruk. Udah guys, kita update lagi, bye. Oke guys, kita udah selesai 24 jam di hotelnya. Dan kita bener-bener makan makanan hotel. Iya bener, keluar. Iya, kita ngaku dari hotel, jadi bener-bener kita makan yang kalian lihat tuh nasi goreng lah, bubur ayam, dan overall enak, dan hotelnya emang ya namanya hotel mewah ya. Mewah ya guys. Jadi ya mantap. Sekarang jam 11.59. 11.59, udah waktunya kita check out. Udah waktunya kita check out dan akhiri konten 24 jam ini. Kalau misalnya kalau ada saran, kita 24 jam di mana lagi? Komen aja di bawah. Dan gua harap kalian suka video ini, jujur guys, kalau misalnya video gak jelas, maafin kita karena kita juga bingung mau ngapain ya kan. Kalau misalkan kalian mau kita nyobain hotel lain lagi, kalian komen aja di bawah hotel mana yang harus kita datengin. Iya. Oh ya, kesimpulannya kan katanya hotel agak horor apa segala macam, gak ada. Gue nyaman-nyaman aja. Tapi tetap sih gue takut sendirian kalau ditinggal. Yaudah, dan ini hotel tua pertama, tapi I mean dia gak tua dalamnya. Bener banget. Jadi bagus, enak, nyaman. Udah sih, itu udah aja itu ya. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Sarangnya. Oh, Bima belum sarangnya. Oke, Bim, sarangnya. Bim, buruan, baterai habis. Sarangnya, guys. Oke, see you. Oh, see you next video. Bye-bye. Bye-bye.